Rabu 20 Mei 2020. Status Kabupaten Toba di saat pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan masyarakat untuk menerapkan social distancing dan berdiam diri di rumah. Hal ini berdampak kepada Museum TB Silalahi Center. Ika Nenggolan sebagai Kabiro Museum TB Silalahi Center mengatakan bahwa menutup kegiatan aktivitas secara umum, baik dari pengunjung liar maupun peneliti-peneliti yang datang selama waktu yang ditentukan. Museum TB Silalahi Center juga menyikapi penurunan tingkat pengunjung Museum TB Silalahi Center. Karyawan Museum TB Silalahi Center tidak dirumahkan dan tetap memberi insentif yang sewajarnya dari kebijakan pimpinan pusat. Menyikapi dan juga menindaklanjuti surat edaran dari Bupati yang sudah dikeluarkan per April lalu, Museum TB Silalahi Center menutup aktivitasnya secara umum, baik itu menerima pengunjung dari luar atau juga menerima peneliti-peneliti yang datang dari luar selama waktu yang tidak ditentukan. Menghadapi besarnya tingkatan pengaruh virus corona saat ini, Museum TB Silalahi Center juga menyikapi penurunan tingkat pengunjung ke dalam museum sehingga kita harus menutup operasional kita. Tetapi karyawan museum tidak dirumahkan, hanya kita akan memberikan insentif yang sesuai dengan kebijaksanaan dari pimpinan pusat. Saat ini museum tutup dan tidak melayani, termasuk juga kafetarianya, termasuk juga unit usaha, termasuk juga Museum Batak dan Museum Pribadi sendiri. Museum TB Silalahi Center sudah tutup hampir 2 bulan dan kita akan melanjutkan penutupan museum ini secara umum sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Suasana karyawan yang bekerja di Museum TB Silalahi Center masih dalam keadaan baik. Secara kesehatan, kita tetap melakukan evaluasi per hari secara berkala, kita periksa suhu tubuh, kita juga memberikan dan menginstruksikan untuk tetap melakukan social distancing. Juga kaidah-kaidah yang harus diterapkan diantaranya mencuci tangan sebelum masuk ke museum, mencuci tangan sesudah dari aktivitas, juga mencuci tangan keluar dari museum kembali ke rumah masing-masing. Dari Museum TB Silalahi, Toba TV melaporkan. Kalau ingat